Media sosial dihebohkan dengan rekaman diduga seorang pengacara kedapatan kumpul bersama keluarga dan selingkuhannya. Istri sah dan sang anak melabrak langsung di rumah selingkuhannya yang diduga janda. Rekamannya beredar di Instagram pada Jumat 5 Juli 2024 dan awalnya diunggah sang anak di akun ex miliknya. Peristiwa ini mengundang perhatian banyak pihak dan menjadi bahan perbincangan hangat di media sosial. Awalnya, video tersebut memperlihatkan sebuah acara hajatan di sebuah rumah. Tak lama sang perempuan yang mengambil gambar dalam video memasuki acara tersebut. Perempuan yang mengaku anak dari pria yang tengah hajatan tersebut tampak begitu emosional. Ia tak mampu membendung kekesalannya. Ia juga mengecam keluarga besar sang ayah yang terlihat hadir dan membela wanita yang menikah dengan ayahnya itu. Lelaki itu dilabrak istri dan anak sahnya karena selingkuh dengan janda hingga menikah siri. Mohon maaf ya Bu ya, soalnya ini selingkuh Ibu, mohon maaf ya Bu.